Oke, jadi inilah cara pemasangan data emler Sopas New Data terbaru, fix jam pasir dan fix hero bulat. Oke, jadi langkah pertama, kongkong bisa ke memori perangkat, ke Android, ke data, dan kongkong scroll ke bawah cari bacaan .com Mobile Legend, guys. Kongkong cari aja, dan jika sudah ketemu di sini dihapus aja. Dan jika sudah kongkong hapus, kongkong ke memori perangkat dan kongkong buka Play Store dan diloginkan aja aplikasi Play Store-nya, guys. Nah, jadi sini kita tunggu aja sampai masuk ke dalam loading screen game Mobile Legends ya. Karena ini wajib kongkong perhatikan, guys. Jika salah sedikit caranya tidak bakal work ataupun tidak bakal berhasil. Dan di sini kita telah login. Ini kita udah masuk ke loading screen. Jadi ada yang kuning ini kongkong tunggu sampai mentok kanan dan tengahnya ada bacaan game loading. Dikeluarkan aplikasi ML-nya dan kongkong langsung aja pasang data ML-nya, guys. Oke, kita ekstrak aja memori perangkat Android data pojok kanan paling bawah. Dan kita tunggu aja sampai pengesakannya selesai 100%. Jika sudah seperti ini, langsung semua file dan ganti. Dan jika ada pemasangan data audio ataupun data skin itu sama semua. Jadi salah satu aja kawan-kawan lakukan seperti ini aja. Oke, kita ekstrak data audio ataupun data skin ya. Ekstrak memori perangkat Android data pojok kanan paling bawah, lakukan semua file dan ganti, guys. Jadi caranya simple seperti itu aja. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
say.